Cak, ini adalah kamera baru baru ambil, iaitu Canon EOS M50. Ini adalah kamera yang ketiga saya. Sebelum ni adalah Nikon D5100 dengan Nikon D3200. Jadi ini adalah yang ketiga saya adalah kamera ni. Jom kita buka. Okey. Kita tengok dapur ada. Seperti biasa, ni adalah manual. Ni adalah kabel. Tali. Lens, kit lens dia. Sorry. Wow. Kamera. Lepas tu lah sekali ada kotak ni. Charger dengan bateri. Kita ada lah. Kamera ni kita cuba tengok. Kapur. Dia adalah mirrorless. Semua okey lagi. Kita buka eh. On wagon ni, push and hold the lens, switch in direction and then reel up the lens to enable shooting. Dia sebuka sini plus. Okay, gelap gelita. Ini kita boleh setting lah, tengok dia apa ni. Dia sudah letak memory card. Dah boleh. So sekarang kita setting dia punya screen. Okay, untuk setting dia punya kamera, kita buka menu. Nampak ke? Kita buka menu. Shooting setting. Kita pergi kepada movie record size, kita ambil FHD 59.94 untuk frame per second 60 per second eh. Okay, set. Sound recording buat auto. Semua sekali tinggal, tak ada petik-petik. Pergi setting nombor 2. ISO korang buat, ISP paling minimum 100
100, maksimum kau akan ambil paling tinggi. Yang ni auto ni ni, kau akan ambil tinggi sekali baru comel video. Lepas tu setting yang ketiga, white balance. Korang kalau korang pening-pening nak setting mana-mana, korang ambil auto je lah. Lepas tu picture style, korang ambil standard. Kalau korang tak tahu nak edit macam mana, korang ambil standard je ataupun auto. Kalau saya recommend, korang ambil standard. Okay. Setting yang keempat, movie ni, movie servo AF ni korang enable. Yang ni korang ambil, kalau nak main video korang ambil AF auto. Kalau korang nak main manual, korang ambil ni. Sorry, kalau korang nak main auto ni muka, ni nak main tracking, ni nak main point. Okay. Yang ni focus mode ni, EF ni untuk auto sharp. Yang MF ni adalah manual. Korang ambil auto. Okay. Keluar setting, korang pergi jalan pula function setting ni sebiasa saja. Kita cuba test autofocus. Cuba test shoot. Kita pakai 66,400 ISO. Okay. Kalau korang nak main blur ke apa, dia auto detect lah. Kalau korang rasa kamera ni sesuai untuk keperluan anda, anda boleh dapatkan kamera ni di pasaran sekarang ataupun beli yang second hand yang orang dah guna. Saya dah dapat yang second hand. Jadi jangan lupa subscribe channel saya dan share video ini. Kita jumpa lagi di channel di siaran akan datang. Terima kasih.